Ya, inilah suasana pada pagi hari. Jam 6 telah camping semalam di Bukit Purnama. Ya, kalau malam kan gelap di sini tanpa penerangan jalan. Dan sisi kanan itu hutan ya. Nah, ada bubur ayam pagi-pagi. Nah, ini juga ada warung-warung jajanan. Ya teman-teman, setelah nge-camp semalam di Puncak Purnama, perjalanan langsung kembali menuju ke Bogor, Sukamakmur. Ke kiri itu adalah menuju ke Cianjur. Ya. Ya, sama-sama. Ya, lanjut lagi menuju ke Bogor Citra. Suasana pagi di jalur Puncak 2 Curug Cipamingkis, Villa Kayangan. Ini yang merong-merong ke sini jala ya. Iya kan? Hah? Kem, semalam ada di sini. Oh, ini kan yang di sini ya? Iya. Selamat datang di Taman Sukawangi Highland. Oh, ini Taman Sukawangi tadi Puncak Bukit Purnama. Lembang. Tuh, dia tuh pleret. Namanya Lembang. Makanya cerata kelihatan. Pertigaan, kalau lurus itu ke Jonggol. Ini ke kiri ya. Jangan salah arah pokoknya. Jalan Raya Gunung Batu. Ini banyak sayur-sayur. Coba aja mau beli. Apa ya, ada beli. Buat layun kan? Iya. Buat layun doang, buat oleh-oleh ntar buat minimal. Gua aja.
Iya. Nah, mampir dulu. Ada pasar buah di pertigaan sebelum ke camping ya. Oke, lanjut lagi. Ada 50 ribu. Ada gunung apa tuh? No. Gunung apa ya? Gunung Batu. Ini gunung Batu ya. Tuh ada gunung yang cuman separuh aja ya. Ini lagi bawa daun buat makan kambing. Tuh, lagi nyari daun buat makan kambing. Bagus ya. Berangkat lagi jam 9.51. Villa Takeno 1. Nini. Nanjak ya. Akan lewat Curug Cipamingkis. Itu juga penginapan. Iya, sama. Villa Bumi Cipamingkis. Telepon. Coba nih ya. Oh, villa itu tuh. Cipamingkis. Curug jalan kaki nggak bisa. Oh, jadi parkir di sini nggak? Iya. Ini mah mahal tuh ya. Villa unik kolam renang camping ada camping juga ya. Nah ini maksudnya ruang main ini.
rumah ini. Tuh. Tuh ada nomor teleponnya. Pondok Priangan, Puncak 2. Tuh nomor teleponnya. Lihat lima kali. Iya. Ya kan? Ya, kayak gitu. Ya. Berhenti sejenak di Curug Cipamikis. Ini juga ada lokasi untuk bermalam ya. Homestay. Dan juga ada kuliner. Kanan kiri homestay ya. Dan ini homestaynya rumah panggung ada di atas kolam. Ya, Villa Kayangan. Pada siang hari ini ya. Tanjakannya mantap ya. Ini nyesek. Naja. Gunungnya itu ya, yang kelihatan separuh ya. Di Purwakarta nih. Ada elap ya barusan, papasan. Bawa rombongan. Nah, di depan ada motor nggak kuat nanjak sepertinya. Insiden. Oh, jatuh. Siapa yang jatuh? Kayaknya. Kuat nanjak. Enggak kuat nanjak ya. Ini mobil enggak kuat nanjak, guys. Mobil enggak kuat nanjak ya.
Ada mobil nggak kok nanjak nih? Tahan dong. Iya. Pak dulu. Jadi harus berhati-hati ya bila ingin ke Curug Ciherang. Mah, itu batunya kurang gede, mah. Iya. Batunya tuh mau diambil. Nggak kuat nanjak ya, jadi berhati-hati ya. Ini parkir dulu ya, itu tadinya. Ya, aku nih mau rentah kan. Ya. Di sinilah tanjakan yang menuju ke Villa Kayangan, harus berhati-hati. Yang ekstrim. Yang ekstrim. Mobil itu akhirnya mundur dulu ya. Dia parkir, biar parkir sana dulu. Mungkin FPV-nya juga sama kali, nggak kuat apa gimana. Ya, tapi FPV-nya mundur dulu ya. Mau nolongin mobil itu. Iya. Kita tunggu dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut jalan. Nggak kuat, ini orang-orang sudah turun. Bawa ini banyak kali. Mau bawa rombongan. Banyak.